warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello everyone. Okay, today is English lesson and then we are going to study lesson 5 and lesson 6. It's about story bad facts, tentang fakta-fakta dari kelelawar. Mau tahu tentang fakta-faktanya apa aja mengenai hewan kelelawar ini? Seru loh. Okay, but before we start to study, don't forget, let's pray first. Hands on pray and bend my hands, let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Okay kids, now please get your English book first and then open page 44 and 45. Okay, get ready. Okay, before we start to listen the story, let's do review first. Kita mau review pembelajaran pekan lalu ya, about have and has. Penggunaan have dan has yang memiliki arti mempunyai. Oke, di sini ada soal the giraffes bla 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 long legs. Nah, karena di sini giraffe-nya ada 4, makanya tulisannya giraffes, ada S-nya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat have or has? The giraffes have long legs atau the giraffes has long legs? Nah, untuk yang binatangnya lebih dari satu dan ada letter S-nya di belakang, berarti kita menggunakan have. Jawaban yang tepat adalah the giraffes have long legs. Next question, blah 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 fat. Yes, it is. Oke, di sini ada gambar hippo. Kita mau melengkapi kalimat pertanyaan itu dengan is it or are they? Yang artinya, apakah itu, apakah mereka? Nah, untuk yang binatangnya satu dan itu ada jawaban, yes, it is. Maka tulisan it is itu untuk pertanyaan dibalik menjadi is it. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah is it fat? Apakah itu gemuk? Yes, it is. Yang maksud it di situ maksudnya hippo. Apakah hippo gemuk? Yes, it is. Next, kita akan menjawab pertanyaan menggunakan yes they are atau no they aren't. Nah, look at the picture. Itu ada gambar gajah, the elephants and the baby elephants. Gajah dan anak gajahnya ya. Okay, the question is, pertanyaannya, are they big? Apakah mereka besar? They di situ maksudnya adalah gajah. Apakah gajah-gajah besar? Jawabannya, yes, they are. Jawaban yang tepat adalah, ya, mereka besar. Yes, they are. Next question, penggunaan jawaban yes, it is, or no, it isn't. Nah, di situ ada gambar turtle. Ya, ada kura-kura. Pertanyaannya, is it fast? Apakah itu cepat? Maksudnya, apakah kura-kura cepat? Nah, kura-kura itu jalannya lambat. Jadi, kita jawab no. No, it isn't. No, it isn't. Unit 5. Lessons 5 and 6. Bat facts. Look at this animal. Is it a bird? No, it isn't. It's a bat. Bats aren't birds, but they have wings like birds. There are many different kinds of bats. They sleep in the day and eat at night. Bats listen to find their food. What foods do they like? Some bats like bugs. Fruit bats like fruit. This is a fruit bat. Bats are small. They have small teeth and small eyes. They don't see very well. Bats are very interesting.
Okay, mari kita simak ceritanya bersama-sama ya. Bad facts, tentang fakta-fakta dari kelelawar. Okay, now I'm going to read paragraph 1. Look at this animal. Is it a bird? No, it isn't. It's a bat. Bats aren't birds, but they have wings like birds. Okay, lihat binatang ini. Apakah ini seekor burung? Bukan, ini adalah seekor kelelawar. Kelelawar itu bukan burung, tetapi mereka memiliki sayap seperti burung. Nah, itu yang dibicarakan di paragraph 1. Next, paragraph 2. There are many different kinds of bats. They sleep in the day and eat at night. Oke, ada banyak perbedaan jenis-jenis kelelawar. Mereka, kelelawar ini tidurnya di siang hari dan makannya di malam hari. Terbalik ya. Oke, next. Bats listen to find their food. What foods do they like? Some bats like bugs. Fruit bats like fruit. Okay, this is a fruit bat. Okay, next. Kelelawar ini cara untuk menemukan makanannya yaitu dengan mendengar, dengan pendengaran mereka. Nah, makanan apa yang mereka sukai? Nah, beberapa kelelawar itu menyukai serangga. Tetapi ada jenis kelelawar buah yaitu makannya buah. Nah, yang ada di sini, di gambar ini jenis kelelawar buah. Makanya kelelawar ini mencari makanannya adalah buah. Jadi di sini yang diceritakan ada dua jenis kelelawar ya. Kelelawar pemakan serangga dan kelelawar pemakan buah yang disebut dengan fruit bat. Okay. Nah, the last paragraph, bats are small. They have small teeth and small eyes. They don't see very well. Bats are very interesting. Nah, kelelawar ini kecil. Mereka memiliki gigi yang kecil dan juga mata yang kecil. Nah, mereka tidak bisa melihat dengan baik. Karena kelelawar ini kan makannya di malam hari tetapi tidurnya di siang hari ya. Oh, sorry, kebalik. Tidur di siang hari dan makannya di malam hari. Nah, kebalikannya kita, kalau kita kan tidurnya di malam hari ya. Oke, nah, dan di sini bats itu sangat menarik. Bagaimana ceritanya? Dari cerita ini kalian jadi tahu tentang fakta dari kelelawar. Nah, yang pertama, kelelawar ini bukan burung. Kelelawar ini memiliki sayap seperti burung, sama-sama bisa terbang. Kelelawar itu kecil sehingga gigi dan matanya juga kecil. Penglihatannya tidak begitu bagus. Mereka tidur di siang hari dan makan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar yang diceritakan di buku ini. Yang pertama kelelawar pemakan serangga dan yang kedua adalah kelelawar pemakan buah yang disebut dengan fruit bat. Nah, itu dia fakta-faktanya. Okay, next do activity lesson 6. Kita mau mengerjakan true or false. True itu artinya benar. Kalau false artinya salah. Nah, di sini ada 5 pernyataan. Apakah pernyataan tersebut benar atau tidak? Yuk kita simak. Okay, question number 1. Bats are birds. Kelelawar adalah burung. Benar atau tidak? No. Jadi jawabannya false. Number 2. Bats sleep in the day. Kelelawar tidur di siang hari. Benar. True. Kelelawar tidurnya di siang hari ya dan makannya di malam hari. Kebalikannya dari manusia. Oke, number 3. Fruit bats don't like fruit. Kelelawar buah tidak menyukai buah. Kelelawar buah pastinya suka buah. Jadi pernyataan ini false, salah. Number 4. Bats see very well. Kelelawar bisa melihat dengan sangat baik. Nah, pernyataan ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah false. Karena dari fakta yang tadi kita baca, ternyata bats itu penglihatannya kurang begitu baik. Oke, number 5, the last number. Bats listen to find food. Nah, kelelawar mendengar untuk menemukan makanan. Betul sekali, true.
Jadi kelelawar itu menggunakan indera pendengarannya untuk menemukan makanan mereka. Silakan dilingkari. Next activity, make the full sentences true. Kita buat pernyataan tadi yang salah, yang jawabannya false, dijadikan pernyataan yang benarnya. Oke, number one, tadi kan yang false yang pertama itu adalah bats are birds. Nah, kita ganti kalimatnya jadi bats aren't birds. Jadi kelelawar bukan burung. Oke, number two, yang jawaban false tadi adalah yang nomor tiga, fruit bats don't like fruit. Nah, di situ kita ganti jadi fruit bats like fruit. Jadi kelelawar buah menyukai buah. Terus yang jawaban false lagi tadi nomor 4, bats see very well. Kita ganti kalimatnya jadi bats don't see very well. Jadi fakta yang benar adalah kelelawar tidak melihat dengan sangat baik. Silakan ditulis. Alhamdulillah, our material today is done. And then don't forget for page 45, kalian kerjakan ya, lalu dikumpulkan ke Google Classroom. Okay, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And then kafaratul majelis. Hands on pray and bend my hands, let's pray. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Okay, kids, see you next time. Bye-bye.